Okey, korang bersama lagi dengan Ida. Okey, caller kita yang seterusnya. Okey, hello, siapa di sana? Hello, hi. Hello, hi. Siapa di sana? Noni. Noni dari mana, Noni? Dari Sepitang. Oh, Sepitang. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Umur berapa ni, yang? Umur 24. 24, okey. Belajar ke kerja dah? Sekarang tengah kerja. Kena kerja. Dah lama dah kerja? Lama sudah habis SPM hari tu. Masuk kerja sudah. Okey. Okey, Nani. Kita punya topik hari ni kan. Journey berhijab atau free hair. So, Nani free hair ke berhijab? Sekarang berhijab sudah. Okey, sekarang maknanya dulu memang tak berhijab kan. So kenapa melakukan perubahan ini? Sebab perubahan tu kalau cak sebenarnya dulu family tidak terlampau macam bagi tekanan untuk macam pakai tudung, tapi start daripada habis sekolah dulu, orang macam push lah untuk pakai tudung. Lepas tu macam buat entah-entah, tapi macam meningkat umur ni kan rasa macam bila lagi mau berubah kan. Lepas tu ada gaduh-gaduh sikit lah dengan mak. Lepas start dari beberapa hari kemudian tu macam terbuka hati sendiri. Sebab actually saya bertudung ni disebabkan buku, tapi buku tu dia macam bagi satu dorongan yang cukup kuat untuk saya mulakan hijrah. Oh, jadi melalui buku, melalui pembacaan lah ni. Ya, bersyabuan buku. Jadi selain daripada family, terutama mak, buku. So ada lagi ya, daripada sumber-sumber lain, maksudnya macam power ke? Macam mana? Kalau masalah power, taklah kali sebab saya jenis orang yang decide keputusan tu sebabkan diri sendiri. Bukan disebabkan, okay, sebabkan orang lain aku mau buat perubahan, tidak. Jadi memang untuk fikir untuk diri sendirilah, bukan ya, buat untuk sendiri. Orang lain ke apa ke kan. Bagi saya ni kan anak perempuan. Kita kena fikirlah untuk kalau kita buat salah, semua dosa tu kan orang tua kita yang tanggung. Jadi untuk kebaikan juga lah kan. Kira kalau masuk tahun ni dah berapa tahun lah bertudung? Actually saya pun baru bertudung juga tahun ni. Tahun ni? Baru juga tahun masih baru tu Noni. Baru lagi mungkin tak silap hujung bulan 2 macam tu. Pakai mula-mula keluar rumah pakai tudung tu macam mana rasa? Sebenarnya sebelum betul-betul pakai tudung tu awal bulan, awal tahun tu saya macam kan berjinak dululah. Hari Jumaat pergi kerja, saya selalu pakai tudung. Satu hari, hari Jumaat tu saya pakai tudung. Lepas kemudian tu ada macam rasa pakai tudung je lah terus. Kalau rasa kadang-kadang pandai rasa segan. Kan hari Jumaat tu kita pakai tudung. Sabtu tu kita lepas. Lepas tu macam ada rasa ganjal lah. Tu lah yang pakai tudung terus tu. Jadi kan kalau Noni dulu dengan Noni sekarang daripada dari segi apa perwatakan, dari segi personaliti bila berhadapan dengan orang ramai macam mana Noni? Noni sendiri kalau macam mana? Kalau dengan kawan-kawan sebenarnya masih biasa lagi, masih sama. Tidak benar berubah, cuma mungkin dari perspektif sendiri macam asal ada masalah tu lebih jernih lah, macam maksudnya bukan mudah melenting lagi kalau ada masalah. Macam sabar tu ada sikit sudah lah.